enak banget. Kita kasih kecap, kita kasih sambal, dan nggak lupa cabai ya. Cabai kita kasih 3 sendok. Ini mobil kita. Pak? Ini. Oke teman-teman, hari ini aku makan di warung Bu Oyen yang berada di dekat Stikes Satu Pekanbaru. Karena di sana sotonya katanya soto Medan rasanya enak. Udah banyak rekomendasi sama aku, jadi aku penasaran aku ini, penasaran mau nyoba aku di sana kan, kayak mana rasanya kan. Di sana ada es oyen juga, katanya tuh membuka rasa, membuka selera, membuka semuanya. Jadi aku bikinnya lebih baik kali ya, teman aku ngomong kayak gitu. Jadi karena penasaran, kita coba aja langsung ke sana ya. A few moments later. Oke guys, kita siang ini mau minum es oyen juga makan ya di sini. Tempatnya bagus ya, ada bambu-bambunya tuh. Jadi kita parkir di sini aja ya. Enggak. Yang satu enggak pakai jagung enggak ya? Iya. Makasih ya. Ke sini kan? Ya. Mana? Di mana kalau di luar kan enggak? Di situ. Soto yang mana, soto apa? Medan. Soto Medan ya? Kalau Medan tuh pakai itu kan, pakai santan ya? Yang bening lah, Putri. Soto bening Padang tuh ya, bukan? Biasanya bening, kalau yang Medan pakai santan ya? Iya. Yang bening aja lah. Dua. Dia ayam daging? Ayam. Ayam ya? Pakai nasi gak ya? Pakai nasi lah. Pakai nasi. Minumnya udah es yang depan? Sini, ya. Oke. Soto Medan ya? Gimana? Soto Medan ya? Bening kan? Iya, bening. Bening ya? Iya. Nasi kan dong? Iya. Jadi biasanya tuh disitu rame kan. Biasanya anak kampus kan itu udah anak guys angkua. Jadi ini guys aku kurang pede nih ya. Bibir aku ada luka karena kemarin aku makan lalapan pakai macang. Kayak kambacang, macamnya nggak tahu namanya apa. Ini kalian nggak tahu. Jagung, nggak pakai jagung ya. Makasih ya. Ya udah, so. Lokasi es oyen ini dia di
pesat Jerman ya, di masuknya bisa dari Perindah, bisa dari dekat Stikes, Sang Tua, Sepen Baru. Sini juga ada makanan ya, banyak nasi goreng, warung soto ya. So, cicipi dulu ya, kita cicipi. Enak banget. Selainnya ada pukat, ada agar-agar ya, agar-agar, agar-agar, pakai santan, pakai susu, nih, ada lima, wah, bukan? Mutiara. Ini mutiara, ada banyak ya, ada sari kelapa juga ya, sari kelapa. Tapi aku nggak pakai jagung ya, ini pakai jagung nih, ini pakai jagung nih. Ada jagungnya juga ya. Sorry aku aduk nih. Ini jagung. Ada jagungnya juga. Aku gak pakai jagung. Kita berada di bawah batang bambu. Nah, anginnya sepoi-sepoi ya teman-teman. Ntar lagi ramen di sini nih. Sudah rame ya. Sudah datang. Jadi kos secara medali di sini. Okay, soto kita udah datang nih guys. Ya, ini soto kita ya. Soto apa namanya kak? Soto bening. Soto bening. Oke. Kak minta gelasnya. Oke, soto kita udah datang. Ini soto bening namanya ini. Soto bening kuah Medan. Ya kan? Soto bening kuah Medan. Ini kecapnya. Ini sambal sausnya. Ini cabenya. Cabenya warna hijau ya. Beda. Beda sama soto kemarin, beda dia. Kalau soto Padang kemarin kuahnya merah, cabenya merah. Ada soto, ada es oyen, ada toge. Aku suka toge. Makin rame. Jadi yang pertama-tama kita masukin dulu, kita mau tes, mau bersin. Tambah bumbunya, tambah garamnya. Jadi pertama kita coba, kita uji dulu ya, jenis dulu kuahnya ya, kuah alaminya ya. Apa ya? Terus kita kasih kecap, kasih sambal, dan nggak lupa cabe ya. Cabe kita kasih 3 sendok. 3 sendok cabe ya. Kita terus kita aduk. Kita aduk dulu ya. Kita tes dulu rasanya. Kecap lagi. Sama nah dikit cabenya segini lah ya. Terus kita tes. Lumayan. Jadi minyak kita, misoto kuah sotonya kita masukin ke nasi. Cipi pakai nasinya. Mantap. Ini sudah ramen ya anak-anak. Ini juga banyak kesehatan yang keluar.
mana gelas apa? Lupa nak. Lupa tu. Tak ada. Belah kita belum datang ya. Dari tadi lagi nunggu ya. Tak mau ke sana ya langsung minta. Ini namanya lupa kali ya. Kok satu? Mbak dua. Satu porsi tahu tempe. Aku satu aja. Satu piring aja, itu berdua kita. Baik juga ya. Tisu sabernya habis. Jadi ya teman-teman, di sini tuh sotonya hampir sama rasanya dengan soto Padang kemarin ya, yang ada aku bikin vlog kemarin. Bedanya di sini kalau dari segi cabai ya, di sini cabai hijau ya, kalau kemarin kan cabai merah. Tapi rasanya hampir sama lah, hampir imbang, cuma beda ciri khas masing-masing. Dia sama-sama enak, cuman sotonya punya ciri khas masing-masing ya teman-teman. Jadi itu barusan tadi aku juga pesan tahu tempe satu porsi. Kita tunggu lagi ya. A few moments later. Tahu tempe yang datang nih. Tahu tempe yang datang, kita mau makan tahu tempe lagi. Cabenya ya. Ini ada tempe. Ini mak tempe ya. Tap. Coba tahu ya. Coba pakai cabai ini lah. Coba pakai cabai ini ya. Jadi aneh rasanya. Enak kok. Ludes ya teman-teman, udah ludes semua ya. Tahu tempe pun ludes semua ya. Sotonya habis dah. Ayo kita cabut. Udah, kita ada soto ya. Pulang, ayo pulang. Iya kak. Jadi memang nggak salah loh teman-teman, rasanya tuh enak banget teman-teman. Jadi kalau makan siang di sekitaran itu wajib coba aja di sana ya, di dekat Stika Sanggua. Di sana juga banyak cewek-cewek tuh, anak sekolah, anak kuliah di sana semua ngumpul. Orang kerjaan pun banyak di sana ya, wajib coba ya. Jadi aku pulang dulu dah.